Astagfirullah, kayaknya bener firasat aku kalau Maya belum berubah. Gimana caranya aku peringatin Zidane? Kasian kalau sampai Maya cuma manfaatin dia. Sendirian aja, Neng. Ayo ikut Om makan siang, yuk. Ayolah, Neng. Temenin Om makan siang. Kita makan siang bareng. Kamu mau apa? Om bakalan beliin kamu barang-barang branded. Kalau bisa dapat lebih banyak uang, kenapa enggak? Oke, tapi janji cuma makan siang aja. Iya, janji. Tenang aja. Ayo. Ada yang mau kamu omongin? Tadi aku sempat ngeliat Maya. Dia ketemuan lagi sama om-om. Aku ngerasa kalau Maya itu belum berubah. Aku takut kamu udah sepercaya itu sama Maya, tapi Mayanya malah jadi seperti itu. Kamu udah sempat tanya ke Maya langsung? Belum sih. Menurut aku, sebaiknya kamu jangan terlalu terburu-buru untuk berprasangka buruk. Makasih ya ini. Aku tahu kamu ngomong ini ke aku karena kamu sebenarnya peduli dan kamu khawatir ke aku. Itu gak cuman ke kamu doang kok, tapi aku ngelakuin itu ke semua orang-orang. Ya karena aku peduli sama teman-teman aku. Temen. Iya. Makasih ya Om. Sama-sama. Udah ajak aku makan. Nanti kapan-kapan ajakin jalan-jalan dong. Iya. Terima kasih sudah temenin Om. Dara. Do. Siapa dia? Hei, gak usah pegang-pegang. Aldo, Om ini cuma nganterin aku pulang aja. Akhirnya kamu ngapain sih datang-datang langsung marah-marah? Udah mendingan sekarang kamu pulang deh. Dara, aku sayang sama kamu. Jangan kayak gini ya. Aku gak bisa hidup tanpa kamu, Dara. Dara, Om tinggal dulu ya. Om masih banyak urusan. Om, nanti saya telepon ya. Siap. Om itu tajir banget. Aku gak boleh sampai kehilangan dia gara-gara si Aldo sialan ini. Bye, Om. Udah mendingan sekarang kamu pulang, aku udah bad mood sama kamu. Dara. Aku mohon, Dara. Jangan tinggalin aku. Dara, aku mohon. Aldo. Aldo, ngapain kamu mohon-mohon sama Dara? Apa sih? Urusin tuh suami kamu. Aku tahu. Ada yang aneh sama kamu, Dara. Kamu pasti pakai pelet kan ke Aldo? Dara. Aldo, ayo kita pulang. Lepasin! Kalau kamu mau pulang, buang sendiri saja. Dara, aku mohon, Dara. Dara. Niken, hati-hati Niken. Aini, kamu gak apa-apa? Enggak, aku gak apa-apa. Makasih ya. Kenapa Niken?
Kamu kayak lagi mikirin sesuatu. Apa jangan-jangan ini ada hubungannya sama Dara? Iya. Aku curiga. Kayaknya Dara pakai pelet deh. Aku sempet sih dengar gosip itu. Tapi kita tetap harus nyari bukti dulu nih kan. Kita nggak boleh sujon dulu. Cuman kalau beneran Dara sampai pakai pelet, kita harus cari tahu. Tapi kira-kira media pelet apa ya yang Dara pakai? Aini, setahu aku, Dara itu akhir-akhir ini selalu dicepol rambutnya. Dan dia selalu pakai tusuk konde. Terus kemarin pada saat kita berantem juga, dia tuh selalu ngelindungin tusuk kondenya biar gak kenapa-napa. Apa jangan-jangan tusuk konde itu alat peletnya? Bisa jadi. Gimana kalau sekarang kita ambil tusuk kondenya? Ya, siapa tahu peletnya bisa pelan-pelan menghilang. Assalamualaikum. Dara. Assalamualaikum. Dar, ada apa? Maaf ya kalau aku datang ke sini ngeganggu kamu. Cuman tadi aku kebetulan lewat terus kepikiran, kira-kira kamu tertarik gak ya untuk investasi properti di aku? Apalagi aku punya tawaran yang menarik banget untuk kamu. Kayaknya sih akan cocok untuk anak muda seperti kamu. Itu kan tusuk kondenya Dara. Dara, kalau menurut aku sih ini tawarannya cukup menarik ya, karena banyak potongan juga, dan menurut aku investasi properti di zaman sekarang tuh berguna loh untuk kamu jangka panjang ke depannya. Coba kamu pikir-pikir lagi. Apalagi kan kamu masih muda, kamu banyak kerjaannya, terus pasti kamu bisa lah. Menarik juga. Aku bisa minta uang sama Aldo, sama si Om juga buat modalin aku investasi. Kayaknya aku bisa dapetin banyak uang nanti. Gak boleh ada yang ngeliat aku pas aku gak pakai tusuk konde. Dara! Kalau kamu mau, aku bisa langsung daftarin sekarang. Apa mau daftar sekarang aja? Aku daftarin ya. Nanti aku hubungin kamu lagi ya. Tapi gak mau dicoba dulu. Ntar, nanti aku kontak kamu lagi. Iya, ya udah. Makasih ya, maaf ganggu. Ken, aku minta maaf banget ya, aku gak bisa nahan Dara lebih lama lagi. Gak apa-apa, kita masih punya kesempatan kok. Nanti malam sebelum pertunjukannya.
Kok aku ngerasa ada yang ngawasin aku ya? Ibu aku bikinin cake, kalian cobain dong darah-darah. Kamu sebelum manggung, mendingan kamu makan dulu, cobain yuk bolu buatan ibu aku. Ayo sini-sini, cobain, kita makan dulu. Cobain ya? Iya. Ya ampun, kamu hari ini cantik banget sih. Makeupnya flawless banget deh. Wah, perlengkapan Jaipong tuh banyak juga ya. Bagus-bagus deh. Ngapain kamu? Enggak, ini aku ngelihat tusuk kondenya. Aku udah tahu ya semua kelakuan kamu, Dara. Jadi ini ulah kalian berdua ya? Udahlah, kalian terima aja kenyataannya kalau Adol tuh suka sama aku. Dan kamu, kamu gak usah ikut campur. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Niken, maafin aku. Aku gak bisa ngendaliin diri aku sendiri. Aku kayak kehipnotis sama Dara. Terpenting sekarang kamu udah balik lagi kayak Aldo yang dulu aku kenal. Dar, Dara kenapa? Dara meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok bisa? Dara mendapatkan balasan atas perbuatannya sendiri. Tusukan yang dia pakai itu disalahgunakan. Sebaiknya sekarang kita semua sama-sama berdoa supaya Dara mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mbak Lilis, ah ini gak jadi bungkus deh, gak jadi beli juga. Soalnya ah ini buru-buru udah ditungguin sama klien. Maaf banget ya.